Halo, selamat pagi. Saja hal, jauhan. Hari ini ketemu dengan Laos Alex. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu. Ya, Laos. Ya, Laos namanya Alex. Laos akan mengajar Mandarin. Ya, bersama kalian di kelas 7. Ya, meskipun kita belajar dari rumah, tapi tetap kita semangat. Ya. Oke, kemudian kita akan memakai buku yang ini, warna merah. Saya rasa semua udah punya buku ini ya, yang warna merah ini ya. Ya, jangan lupa dinamakan. Ya. Oke, kita akan masuk ke pelajaran bab 1. Pelajaran bab 1. Ya, yang judulnya apa? Kita sama-sama baca ya. Wen Hou. Wen Hou. Ya, yang artinya adalah salam. Ya. Oh iya. Sebelumnya Lausa mau nanya dulu. Apakah kalian sudah semua belajar bahasa Mandarin di SD? Atau baru pertama kali sekarang di SMP ketemu bahasa Mandarin? Nah, jika emang sudah belajar, ya mungkin akan mengikuti lebih cepat. Tapi yang belum pernah belajar pun jangan khawatir, karena kita akan bersama-sama belajar dari awal. Ya, kita pelan-pelan sama membaca dan mempelajari Mandarin. Kita sulit kok. Ya, oke. Yuk, kita lihat pelajaran pertama itu tentang salam. Wen Hou. Ya, cai di menu mana? Di dalam ini ada apa sih? Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat halaman 3 dulu. Lihat halaman 3. Di sini ada kosakata, ya. Kita baca sama-sama, ya. Kosakatanya, ni. Ya, kita ulangi sama-sama, ni. Ya, oke. Okay. Kemudian, how. Ya, bagus. Ne. Ya. Ye. Oke. Okay. Ma. Wo. Selanjutnya, hen. Kemudian ada long long. Sali. Ya, itu adalah kosa katanya. Artinya jelas sekali di sini ya, ada kata kamu, baik, ya, balik bertanya. Ya, artinya ini kata tambahan untuk nah itu ya. Lalu ye itu juga, ma itu partikel tanya. Atau bisa dibilang itu apakah. Ya, wo itu saya, hen sangat, long long itu nama orang yang namanya long long, sali itu nama orang juga namanya sari ya, oke. Kemudian setelah kita pelajari teks kosakata ini kita akan membaca teks ya, teks yang tadi kita lewat di halaman 2. Kita lihat sebentar di halaman 2. Kita buka bukunya ya, kita lihat ya sama-sama ya. Sudah semua dilihat ya. Kita baca ni hao. Ya, katakan sekali lagi ni hao. Ya. Ni hao ma. Ya. Ni hao. Ya. Wo ye hen hao. Ya, betul. Wo hen hao, ni ne? Langsung ke bawah. Wo hen hao. Xie xie ni. Ya, bisa ya. Saya yang terakhir. Jie fu ni hao ma. Ya, kalian bisa ulangi sekali lagi. Ya, yuk kita sama-sama. Yang judulnya adalah ni hao. Ya, artinya adalah hai atau halo. Ya, ni hao ma. Ni hao. Wo ye hen hao. Wo hen hao. Ni ne? Wo hen hao. Xie xie ni. Jie fu ni hao ma? Ya, jelas ya. Oke, jadi kalau menanyakan kabar, bagaimana kabarmu? Ni hao ma? Ya, lalu jawabnya,
Saya baik. Jawabnya, 我很好. Ya, coba sama-sama katakan. Apa kabar? 你好吗? Ya, lalu jawabnya saya baik. 我很好. Ya, betul sekali ya. Terus kalau ada kata halo, itu pakai 你好. Jawabnya halo juga. 你好. Ya. Oke, terus kalau bilangnya xie xie, nah di sini ada xie xie. Nah, jawabnya adalah bu keci. Ya, di sini belum ada, nggak apa-apa. Bisa dicatat aja. Bu keci. Ya, nah, langsung terus di sini. Mungkin kelihatan nggak ya? Bu keci. Bu keci. Ya, bu keci. Ya, keci. Oke, sampai sini jelas? Bisa dimengerti, bisa dipahami. Ya, tolong dipelajarin ya untuk dari kosa katanya, lalu teksnya diulang kembali ya. Kalian bisa ulang video ini berkali-kali ya. Oke, kemudian selanjutnya di nomor 4. Nah, di sini baru ketemu nih ya. Huruf kecilnya nggak ada di sini nih ya. Chào sang hao ya. Ayo sama-sama coba katakan. Chào sang hao. Ya. Lalu bawahnya Sali juga menjawab Chào sang hao. Ya. Yang artinya adalah selamat pagi, Chào sang hao. Lalu oh, ni zhe jian bi, xie xie. Ya, oh, ni zhe jian bi, xie xie. Yang artinya adalah oh, ini pensilmu. Ya, terima kasih. Lalu dijawabnya adalah bu keci. Yang artinya sama-sama. Ya, jangan sungkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? You're welcome. Gitu ya. Lalu di belakangnya. Dui bu qi. Kita kenal apa? Di sini. Maaf. Ini sesuatu yang jatuh atau apa. Menginjak kaki katanya ya. Menginjak kaki sari ini. Dui bu qi. Maaf. Mei guan si. Mei guan si. Ya, yang artinya adalah tidak apa apa ya. Oke, jadi kalau ada bilang xie xie, bilangnya apa jawabnya? Ya, bu ke qi. Jawabnya sama-sama. Kalau bilang maaf, dui bu qi, jawabnya adalah mei guan si, tidak apa-apa ya. Oke, jadi kita belajar ni hao, halo ya. Terus apa kabar, ni hao ma. Ya, jawabnya baik, wo hen hao. Ya, saya baik. Terus, terima kasih. Xie xie. Ya. Terus, apa lagi? Jawabnya tadi, bu ke qi. Sama-sama. Terus, maaf. Maaf. Apa? Dui bu qi. Ya. Jawabnya, mei guan qi. Tidak apa-apa. Oke. Ya, di sini nggak ada kosa katanya. Ya, nomor 5. Ya. Oke, untuk bagian A, mungkin lo rasa untuk hari ini kita belajar sampai sini dulu. Ya, tolong dimengerti, dipelajari. Ya, minggu depan kita akan bahas selanjutnya. Ya. Sampai jumpa. Cai Cien.